Sekarang saya tanyakan terkait Microsoft Surface yang ahli periksa itu, kalau misalnya itu dia tidak dirusak pada saat itu, dalam artian bahwa keadaannya utuh, walaupun sudah dihapus, ahli bisa mengakses tidak segala bentuk terkait informasi dan dokumen elektronik di dalamnya? Dalam ilmu digital forensik memang ada disebut namanya logical dan physical extraction, Pak. Barang bukti elektronik bisa kita munculkan. Okay. Makanya saya sampaikan bahwa dalam penulisan digital forensik, dalam perangkat-perangkat tertentu kami tidak akan ungkap apa yang bisa ada yang tidak. Tetapi jika dalam keadaan normal bisa saja, Pak. Bisa saja. Apa semua termasuk informasi dalamnya itu bisa kita lakukan jika memang dalam keadaan normal.